Dulu itu awalnya sebelum kita memakai metode ini, kita merasa bahwa waktu itu kan pasiennya banyak, kemudian dia tidak ada perkembangan. Akhirnya waktu itu di Surakarta ada pelatihan yaitu neurosensor reflex motor development and synchronization. Di situ mereka membuka kelas basic, kemudian pada tahun 2017 supaya fisioterapis di sini punya sertifikat untuk melakukan metode itu, maka kita mengadakan workshop di aula rumah sakit Bobasa. Jadi kita mengundang narasumbernya dari Surabaya untuk khusus melatih metode terapi sentuh dengan stimulasi neurosensomotor ini. Kita mendapatkan sertifikat, ada 3 orang di rumah sakit Bobasa ini yang punya sertifikat, dan kemudian setelah itu baru kita mulai resmi memakai metode itu untuk gangguan pediatri pada anak-anak. Tersentuh center itu adalah terapi sentuh untuk menstimulasi sensoris dan motoris. Terapi sentuh itu sendiri, dia itu prinsipnya itu adalah untuk menstimulasi saraf-saraf sensoris yang ada di sepanjang tubuh, yaitu saraf taktil, dia terletaknya di sepanjang permukaan kulit, kemudian saraf audio itu untuk reseptor audio itu untuk merespon pendengaran, kemudian untuk visual merespon penglihatan, kemudian ada reseptor oral itu untuk indera perasa di lidah, dan yang terakhir adalah proprioceptif itu adalah saraf atau reseptor yang ada di sendi. Terapi sentuh sensomotoris ini biasanya kita durasinya sekitar 45 menit satu pasien. Jadi di situ pada prinsipnya terapi sentuh untuk sensomotoris ini adalah metode untuk merangsang atau menstimulasi saraf-saraf yang ada di tubuh. Ada 4 posisi untuk terapi sentuh ini. Yang pertama posisi terlentang. Untuk posisi terlentang itu kita memberikan usapan dari kepala sampai ke seluruh badan. Kemudian ada usapan dari mulai pinggang ke arah sendi-sendi yang ada di atas. Setelah usapan kita ada metode picking up itu adalah mengangkat otot besar. Kemudian untuk tendon guard itu kita melakukan stimulasi tiap persendian. Selanjutnya myofascia release itu tujuannya adalah untuk relaksasi otot besar. Jadi biasanya kalau untuk penderita CP ada juga yang ototnya itu sangat tegang sekali, sangat kenceng, makanya untuk myofascial release itu adalah fungsinya untuk memberikan relaksasi kepada anak.